Kalahnya pandangan mata, 20 tim kesebelasan jangan bertanding di usia 14 hari ini. Di mana GSP Vos dengan jersey kebanggaan putih-putih-putih berpolot kombinasi di bahu dan lengan. Dan kick-off akan dimulai oleh Nusantara Muda. Terjuru sudah, kali ini ada nomor punggung 27, deras sekali melakukan sprint. Gerakan serentak tadi, lemparan ke dalam, Satria Muda, Nusantara Muda, dibuang saja kembali oleh pemain Rimbun. Maksudnya bergan saja untuk pemain nomor punggung 5 tadi Satria. Kali ini mencoba menekan nampaknya Sang Han. Dorong ke tengah gagal nampaknya. Kembali masih Nusantara Muda mencoba bekerja sama. Luwaknya potong saja, kuasai pemain-pemain dorong ke depan. Kali ini masih berebut, namun terbaca nampaknya sekarang dan sebuah pelanggaran. Kesempatan tentunya ada di kubu Nusantara Muda. Siapa yang akan mengambil alih? Nampaknya palang pintu dari kubu Nusantara Muda sekarang. Apakah seorang Ardi? Mencoba melalui nomor punggung 18 Tumas, kapten kesebelasan, dorong satu kerjasama, potong saja oleh pemain Nusantara Muda. Ada Tumas di sana, angkat lambung bola, berbahaya, masih terpotong, kuasai pemain Nusantara Muda, cipulah ke depan, potong saja nampaknya oleh pemain nomor punggung Pak Fauzan, masih bekerja sama, kapten. Kuasai pemain Gesto, potong saja nampaknya ada seorang Samhan berpunggung 11, lemparan ke dalam lakukan sudah nomor punggung 5 yaitu seorang Arif, sudah lakukan tadi, kembali menekan, kali ini dorong ke depan cukup bagus, potong saja, lolos dari kawan, berbalik dari belakang, satu tembakan gagal secara kembali salah umpannya. Oh, kali ini mampu. Satu kerjasama yang baik, masuk ke dalam, dorong ke depan. Satu. Alfian nampaknya tadi mencoba mengajun bola, namun membimbing tinggi seorang. Tendangan out bawang akan diambil alih oleh seorang Fajan. Lakukan sudah. Satu kobol terjadi. Kita nantikan nomor punggung 11 di sana. Ada Yanu. Potong saja. Cukup cerdik nampaknya. Jatuh di pelukan penjaga gawang Alvino. Masih Alvino mencoba sekarang. Lihat siapa kawan dan siapa lawan. Berikan aba-aba. Masih ancang-ancang dia Alvino. Dusur bola. Lagu-lagu tadi. Kita nantikan. Satu perbuatan lagi. Kuasai pemain-pemain GSP. Pelanggaran jelas dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 yaitu seorang pemain RTZ terhadap Rimbun. Kita nantikan sekarang, hal ini akan diambil alih nomor punggung 18 kapten kesebelasan, masih mencoba ancang-ancang, lambungkan bola, cukup membuat jantung ini berdebar berdegup keras. Sebuah tendangan kaki kiri dari Ebo belum membuahkan hasil. Secara kita nantikan di kesempatan
Namun, serang ini belum merubah kedudukan dari keduanya. Cukup seru, cukup berimbang. Sama-sama memberikan tekanan. Labungkan kaki kiri seorang Faiz tadi. Berpunggung 10. Meskipun kecil namun mungil di sana. Satu berebutan. Tarik ke belakang. Potong saja. Nampak nomor punggung 12. Seorang Arsafin. Menjang cukup lincah secara lemparan ke dalam akan diambil alih. Nampaknya oleh seorang Herfian atau Fadil. Lakukan sudah. Satu perebutan. Kita nantikan. Bermain nampaknya. Dumas. Terpotong oleh nomor punggung 11. Seorang Samhan tadi. Kembali GSP. GSP Force melakukan tekanan. Menturkan saja secara. Bola meninggalkan latar pemain. Oh, masih mampu. Berbahaya. Menjaga gaya Alvino. Mampu menutup kulit bundar. Lompat ke udara secara meskipun kecil. Namun cukup lincah. Di dalam mengantisipasi. Lampung tendangan bola. Hunting dilakukan oleh seorang Edel. Melempar bola. Satu dorongan. Dilakukan nampaknya oleh pemain. Lalu tadi terhadap seorang pemain nomor punggung 10 yang mungil RTZ. Lagi-lagi nomor punggung 4 berbahaya. Potong saja bola, jatuh di kaki Nusantara Muda. Masih Nusantara tarik ke tengah. Sayang sekali sekarang. Terhadap nampaknya satu tendangan. Namun bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Terlambat nampaknya tadi seorang Ibnu Faiz mengantisipasi bola sekarang. Ada sultan di sana. Oh, nampaknya ini ya. Kita perhatikan lemparan bola yang sama. Kita nantikan. Dodok gawang Alvino. Masih mampu meskipun tertekan. Lambungkan bola. Satu perebutan bola. Ada di sana nampaknya pemain nomor punggung. Gerakan rudut. Potong saja. Masih berasal kapten kesebelasan Dumas. Potong saja. Lambungkan bola. Kali ini nampaknya satu perebutan. Kartu sih. Seorang pemain nomor punggung 4 nampaknya yaitu Fauzan. Fauzan palang pintu. Cukup berbahaya tadi sekarang. Wasit menunjuk sebuah pelanggaran. Tendangan bebas kali ini. Ibnu Faiz sebagai pemain yang memiliki tendangan bagus melalui kaki kiri. Satu tembakan. Lanjutan. Hentikan si kecil. Dorong ke depan. Ada pemain nomor punggung 10. RTC dari cukup bagus. Keras sekali bola. Datang saja. Ruang meninggalkan lapangan permainan. Dilakukan oleh Arbu. Dan juga ada pemain Ibnu Faiz dari barisan belakang. Kita nantikan. Lemparan ke dalam. Errol. Lakukan sudah Errol. Lambung jauh ke tengah. Jatuh di kaki. Satu hubung. Penyelamatan. Datang lagi tekanan. Tekanan sekedar. Kapten kesebelasan. Mampu dicuri. Ada seorang pemain Samhan. Pelanggaran salaman. Mas salaman. Walah angeleng. Kembali Ibnu Faiz. Lambungkan bola jauh, cukup bagus suara. Satu heading ada di sana nampaknya seorang Arif. Menjadi penyelamat, satu perebutan. Ada Errol di sana atau Dumas, kapten di sebelasan. Pelanggaran nampaknya suara. Hal ini dilakukan oleh pemain Zaku. Nomor punggung 20. Kuning nomor putih atau berapa ton. Biasa ujian.
capur-capur. Pertahanan saya. Kembali sekarang. Ada Alpi yang tadi mencoba sekarang. Sekarang berbalik badan. Salaman mas, sing disalami ya, nyalami mas, jangan payung gue pada, iya, para diwarai coach, saling memaafkan coach, iya, pada harus di kartu iki, meter tiga seorang ancang-ancang kali ini, kembali Ibni Faiz, lambungkan bola berbahaya. Kecerdasan seorang Ibni Faiz dan juga kecemerlangan clean sheet terbaik nampaknya diselamatkan oleh penjaga gawang Tamrin. Dan dia tendangan penjuru, siapakah yang akan mengambil alih tendangan penjuru? Akankah Fadil di sana? Kepribayaan pemaling, walah. Hanya Alba yang sekarang beberapa tiga sekarang pendamir penjuru cukup bagus. Penjaga gawang Alvino luar biasa sekali memotong arus bola, sebuah penyelamatan, lolos dari kawalan, angkat ke tengah bola, lambungkan namun menyusur nampaknya. Balik kalian dorong melebar, kuasai pemain-pemain KSP. Rindun orang melebar yang dituju nomor punggung 11 ada Yanu. Nampaknya sudah terdahulu melakukan handsball barangkali. Tamrin orang ke depan, satu berhasil tetap terbaca nampaknya. Kembali satu kerjasama merangsek secara potong saja bola. Kembali pemain dari masih mampu orang ke tengah. Kuasai pemain-pemain, oh gagal kontrolnya. Seorang pemain Sam Han tadi. Kembali kali ini nomor punggung 12 yaitu sebuah. Kembali penjaga gawang mampu. Arsafin luar biasa tadi menekan bersama Rimbun. Penjaga gawang ada Yeri di sana juga. Satu hubung. Kuasai pemain Arsafin, angkat ke tengah, tepat kali ini potong saja. Kembali masih mampu mengantisipasi pemain-pemain Nusantara muda, lambungkan bola, satu kerjasama berbahaya. Ada Yuri di sana, Errol bekerjasama, masih pemain-pemain Nusantara lolos kali ini. Nampaknya dorong ke depan, membentur bola, satu penyelamatan, masih kuasai pemain-pemain KSP. Yanu kali ini, masih Yanu, coba Yanu, rangsek gantung bola, trapet.
Sat ya. Ya. Baiklah, untuk melengkapi lintasan pandangan mata di kesempatan sore hari ini, izinkan kembali dengan Anda, Perancis Andesel. Ya, saudara-saudara, kembali kita ikuti jalannya pertandingan sore hari ini, di mana kedudukan masih sama kuat, sama imbang, 0-0 di babak yang pertama. Antara Nusantara Muda, pergantian pemain wasit, saudara Fadil dari Nusantara Muda digantikan Hidayat dengan nomor punggung 23. Ya, saudara-saudara, dengan dimasukkannya saudara Hidayat nomor 23, kemungkinan dari manajer Nusantara Muda untuk bisa mendobrak pertahanan belakang dari GSB. Kita saksikan apa yang terjadi, tendangan pojok acak-acak lakukan, akan dilakukan dengan kawal, masih bisa diselamatkan kembali oleh pemain-pemain dari Nusantara Muda. Kembali serangan duel di udara terjadi, perebutan bola kembali melebar ke samping kanan, kuasai oleh pemain-pemain Nusantara Muda. Umpan balik ke belakang, namun dapat dipatahkan kembali oleh pemain lawan, saudara Dimas. Hingga apa yang terjadi, saudara, kemelut di depan gawang dari saudara Alvino, masih bisa diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Nusantara Muda. Lempar ke dalam untuk GSB, kembali melempar ke samping, sundulan kepala terjadi, perebutan bola kembali melempar ke samping kanan. Siapa jadi di sana? Yang dituju Alvian. Alvian sendirian, tiada rekan di sana. Dan tindakan penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang saudara Fauzan, keluar lapangan sehingga terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Nusantara Muda, siapa diserahkan melakukan lempar ke dalam, melakukan sudah pendek terima balas oleh rekannya, ada saudara Arbi kerjasama dengan rekannya, sapu bersih oleh palang pintu belakang, terjadi sundulan kepala, lakukan melempar ke samping kanan sehingga bola keluar lapangan, kembali lempar ke dalam untuk BSP, ada siapa di sana akan melakukan lempar ke dalam, Davian akan melakukan lempar ke dalam, atau siapa dia, kembali ambil alih oleh pemain belakang dari GSP nomor punggung 11, saudara Yanu akan melakukan Errol akan melakukan lempar ke dalam, ancang-ancang sedang melakukan sudah, terima balis orekannya, umpan terbes ke tengah, masih terjadi salah pengertian sehingga bola dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari salah pengertian, bola tertinggal jauh, kembali serangan balik dilakukan oleh saudara Hidayat kerja sama dengan rekannya, namun masih terjadi perputaran bola di sektor sebelah kiri gawang dari saudara Alvino. Dan apa yang terjadi, saudara, kita saksikan tendangan bebas atau corner kick kita lempar ke dalam. Kita saksikan siapa di sana akan melakukan lempar ke dalam, Arsawin atau siapa, Arsakin akan melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kiri gawang dari saudara Alvino, atau siapa akan melakukan tendangan gawang acak-acak sedang mundur ke belakang 1-2-3 langkah. Tengok kanan kiri mana rekan mana lawan, akan melambung ke depan gawang. Hanya melambung di atas misteri, terjadi serangan balik, umpan terobosan, terjatuh saudara-saudara. Satu pemain depan, rupanya Arbi atau saudara Alvian, terjatuh di depan gawang dari saudara Tamrin. Dan apa yang terjadi, pemimpin pertandingan memberikan sebuah tendangan bebas di luar kotak penalti. Kali ini bola akan dihadapi sepenuhnya oleh pemain saudara Arbi atau saudara Samhan. Kita saksikan acak-acak sejenak, dan 1, 2, 3, 4, 5 pemain melakukan pari lepas tembakan. Cukup berbahaya, namun dengan sempurna penjaga gawang saudara Tamrin berdiri pada posisi yang sangat menguntungkan sehingga selamatlah gawang dari saudara Tamrin. Acak-acak melambung tinggi melewati garis tengah lapangan, umpan terbesar masih terjadi. Kemelut di depan gawang cukup berbahaya, namun dengan sigap penjaga gawang saudara Alvino
menyiapkan diri untuk memeluk si kulit bundar bagaikan sang kekasih. Dan selamatlah gawang dari saudara Alvino tidak merubah kedudukan, masih 0-0 di babak yang pertama kali ini. Bola akan dihadapi sepenuhnya oleh pemain-pemain dari Nusantara Muda. Siapakah di sana akan melakukan tendangan bebas? Ibnu Faiz rupanya. Ibnu Faiz akan melakukan tendangan mundur ke belakang. Siapa rekan di sana? Kasumpan acak dalam babak. Terlalu tinggi tendangan dari saudara Ibnu Faiz. Sudah ke tengah, sundulan kepala, ada Hidayat. Hidayat kerjasama dengan rekannya, masih terjadi duel udara, sapu bersih pelampung tinggi, serangan dari terjadi, namun dapat dipatahkan kembali, lalu sundulan kepala, kembali terjadi perebutan bola. Dua pemain ini yang cukup cantik sekali, umpan terobosan pendek saja, kembali terbentur, masih dikuasai oleh pemain-pemain dari GSP, umpan terobosan, namun masih bisa ditanduk saja oleh pemain-pemain dari Antacak Cenak. Melakukan sudah Arif, Arif kerjasama dengan rekannya, masih terjadi ada Asyafin, Asyafin kerjasama dengan rekannya, terjadi perebutan, masih kuasai kotak atik Cenak. Asyafin ketat oleh pemain-pemain belakang dari Nusantara Muda, namun umpannya kurang sempurna sehingga kembali lempar ke dalam, lempar ke dalam saudara Rimbun. Rimbun Antacak lakukan sudah bagus sekali, pendek saja kerjasama ke belakang, salah pengertian dan biarkan saja begitu pula. Kembali meninggalkan lapangan permainan saudara Arif, Antacak Arif lakukan ke tengah, namun dapat dipatahkan kembali, sapu bersih melebar ke samping kanan. Siapa ada di sana? Kasultan, maksudnya saudara Satria, namun gagal bola. Satu pemain terjatuh dari GSP. Apa yang terjadi saudara? Memerlukan tim medis untuk membantu agar bisa melanjutkan kembali jalannya pertandingan pada babak pertama sore hari ini antara SSP GSP melalui saudara. Rupanya satu pemain sudah bisa bangkit kembali untuk bisa melanjutkan jalannya pertandingan sore hari ini. Dilakukan pendek saja, bola kuasai oleh pemain lawan, ada saudara Dimas, Dimas kerja sama dengan rekannya, namun dicocor saja oleh pemain belakang dari Nusantara Muda. Dan apa yang terjadi? Salaman, salaman, ya salaman, dibantu, berubah aja salaman, ya orang apa-apa, ya. Ya saudara-saudara, kembali lemparan ke dalam. Ya anaknya bingung ya, iya. Bapaknya lebih anak ya. Apa yang terjadi? Terjadi kemelut di depan gawang dari saudara Alvino. Alvino penjaga gawang yang cukup handal kali ini akan melambung ke dirgantara. Turun dengan gaya gravitasi bumi. Dan apa yang terjadi saudara? Peluit panjang. Kick off babak kedua akan segera bergulir. Kita nantikan di kesempatan sore hari ini. Kedudukan masih 0-0 bagi keduanya. Akankah terjadi sebuah drama adu penalti? Kita nantikan. Apakah justru GSP yang sepanjang pertandingan hampir penuh untuk menekan? Satu pelukan juga gawang Alvino cukup bagus saudara. Sudah melambung bola, jemput bola di sana ada Arif, namun kuasai pemain-pemain dari Nusantara Muda. Bermain 1-2 kali ini, instruksi nampaknya cukup. Datang saja oleh Arif, meninggalkan lapangan permainan, lahirlah tendangan penjuru yang pertama di babak yang pertama. Ataukah masih terjadi lemparan ke dalam ternyata? Kita nantikan lemparan ke dalam akan diambil alih oleh pemain Arthur, atau justru di sana ada seorang lakukan sudah lambung bola. Tapi yang di sana terjadi berbahaya. Satu sentakan, namun belum membuahkan hasil. Kembali kali ini angkat lambung bola, kuasai pemain-pemain dari Nusantara Muda. Berebut potong bola, satu tembakan. Sebuah tendangan berbalik badan tanpa kontrol antara muda. Benar lama
Lalu Arsafin lolos dari kawalan Arsafin. Kembali saya ini terang ke tengah. Berbahaya. Tampaknya ada pemain nomor punggung 9, pemain pengganti Taufik tadi, belum meninggalkan lapangan permainan. Kita nantikan Zaki yang akan melakukan lemparan ke dalam atau diberikan pada nomor punggung 10, seorang RTZ. Ada TZ di sana akan lemparan ke dalam. Tegur terjadi. Rimbun nampaknya gagal sekarang meninggalkan lapangan permainan. Kembali TZ berikan nampaknya kepada seorang pemain Arbu. Lakukan sudah Arbu. Gagal nampaknya lemparan Arbu. Handsball kali ini sebuah keuntungan nampaknya bagi kubu pemain Ibnu Faiz yang memiliki tendangan kaki kiri. Mampukah memberikan yang terbaik dari seorang Faiz? Palang pintu. Akankah melakukan sebuah placing yang jauh di sudut yang kiri dari penjaga gawang Tamrin? Kita nantikan saudara. Ancang-ancang sudah gagal nampaknya saudara. Satu perebutan. Kuasai Taufik. Masih Taufik mencoba membayang-bayangi. Datang saja saudara. Sebuah tindakan penyelamatan Arbu cukup kemudian saudara. Dari lemparan dalam atas sepak pojok. Nampaknya keuntungan bagi kubu DSP Fos. Di samping tiang kanan bawang penjaga gawang Alvino akan dilakukan nampaknya oleh seorang Yanu atau seorang pemain. Berbahaya saudara. Kembali Yanu Arsafin tarik ke tengah bola. Lambungkan bola. Harif di sana. Penyelamatan. Potong ujung saja. Kembali berebut Edi. Masih mampu. Ada di sana Yanu. Mencuri nampaknya Yanu. Hal ini Arif. Kuasai bola. Kuasai nampaknya seorang Errol. Masih Errol. Potong saja saudara. Namun sayang pelanggaran dilakukan oleh seorang Zaki saudara. Errol kali ini back kiri pertahanan dari GSP Pos. Tendang cair lampu bola citer bahaya. Penjaga gawang Alfa mampu mengantisipasi bola. Kita nantikan. Masih Alvino cukup tenang dia. Lambungkan bola. Bimbing tinggi. Ada di sana nampaknya seorang Arif. Dorong melebar gajuan. Mencoba kali ini Yanu. Masih Yanu. Terbendung nampaknya Yanu oleh seorang pemain Jeremia. Nomor punggung 27. Jeremia Mustamu. Lakukan sudah. Lemparan ke dalam, potong saja. Si Bungul di sana. Nampaknya bola sudah membentur meninggalkan lapangan permainan. Kembali Yeremia. Lakukan lemparan kali ini. Ancang-ancang sudah Yeremia. Pada siapa bola? Lakukan sudah. Satu perebutan, potong di sana. Kembali bola meninggalkan lapangan permainan sana. Ada seorang Ridho tadi. Lakukan lemparan ke dalam. Taufik di sana, lolos dari kawalan. Lagi-lagi ada Arbi di sana. Lihat-lihat, satu perebutan bola berhasil nampaknya. Kita nantikan, dorong bola bagus sekali. Namun nampaknya lebih dekat ada seorang pemain. Potong saja kali ini kapten kesebelasan Kimas. Cip bola melebar. Basahi Yanu, masih Yanu angkat ke tengah. Sebuah tangkapan yang cerdas dilakukan oleh Alvino menjadikan satu harapan juga kawan Arif di sana mencoba lakukan secara kembali Yanu dorong ke tengah kuasai Rumbumpo. Kartu kuning nampaknya Arbi kali ini. Panitia
tahun, GSP Force akan menghadapi Galaxy 92. Benar ya, Raden orang Udis. Benar ya, iya. Terkas Raden Fis. Sebuah kesempatan, akankah Arsabun atau Yano? Arsabun! Luar biasa! Sebuah clean sheet kemudian dilakukan oleh seorang Alvino, penjaga gawang masa depan sekarang, penjaga gawang kaum muda berbakat yang luar biasa. Sebuah tendangan yang sulit dijangkau akhirnya mampu diselamatkan. Sebuah clean sheet cemerlang dari seorang Alvino. Kali ini kembali masih penyelamatan. Berapa ketiga? Satu pelamun secara nampaknya. Akhirnya sebuah kapten kesebelasan Dimas mampu melakukan rebung, melakukan lompatan. Lalu ini lagi kembali berani melewati satu pemain, angkat di tengah bola. Ternyata Arif melempar kepada Janu. Masih Janu di sana atau Davian? Oh, tindakan penyelamatan secara masih jatuh di kaki seorang Janu. Lolos kali ini Janu nampaknya, namun dibuang saja oleh seorang pemain nomor punggung 20 Zaki. Satu hitung Zaki. Kita nantikan perebutan bola di sana. Kuasai pemain-pemain. Ada momentum datang. Kali ini Cipola Lambung yang dipicu nampaknya berdiri sendiri. Faujan menjadi penyelamat pertahanan kubu. Sebuah tekanan dari Nusantara Muda. Nampaknya seorang Alfian bekerja sendiri sah. Terlambat nampaknya. Nomor 10 kali ini lakukan Tezi. Lemparan ke dalam Tezi. Kembali Tezi akan dapat lemparan ke dalam. Lambungkan bola. Satu hubung dilakukan. Bukan sejenak. Arbu berikan Tezi. Puntur saja dipotong oleh seorang Gravian dari kubu Nusantara Muda. Seorang Askar Dayat tertarik keluar, digantikan oleh Alfian. Sebuah penyelamatan, ada Errol di sana. Kembali satu tembakan, masih melenceng nampaknya. Tendangan dilakukan oleh Alvian nomor punggung 9, namun mampu membentur tadi tendangan penjuru. Tadi ini kuasa Uwamu, kita bayang Jeremy. Borong tengah, potong saja. Dari satu borongan. Sudah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dumas. Dan sudah menyalami, meminta maaf. Nampaknya mencetak gol bagi Gas Pepes. Tendangan bebas tentunya. Keuntungan kali ini, siapa yang akan mengambil alih kalau di sana ada Arbu yang bergantian dengan palang pintu seorang Faiz. Satu sondagan Lambung,
sering yang dilakukan oleh sebuah kesempatan sholat berebut heading di sana, kita nantikan. Namun sayang handsball nampaknya salah satu pemain dari kubu Nusantara Muda Zaki. Fauzan menghadapi bola atau kapten kesebelasan Dumas lambungkan bola, cepat di sana. Menjaga gawang, mampu mengantisipasi kerasnya lagi seorang Janu, pemain yang cukup lambungkan bola sekarang, menggunggung tinggi, ragu-ragu tadi Dumas, satu perebutan, potong bola, masih diambil alih. Ini kita nantikan, seluruh kali ini, melewati namanya, korang ke depan. Satu angkat bola, terdiam satu perebutan bola terlepas, masih mampu berebut bola jalan. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan permainan. Sebuah segerimit di mulut kawan cukup membahayakan pertahanan kubu GSB. Pertarungan yang luar biasa, jual beli serangan kali ini menekan nampaknya di babak yang kedua karena tertinggal 1-0. Lempar ke dalam, sudah dilakukan, cukup jauh ke tengah, berbahaya di sana, satu tekanan namun masih mampu diselamatkan. Bola ke depan, Rano di sana masih lakukan. Kita nantikan satu perebutan, gagal nampaknya pemain baru, seorang riset kuasai pemain Nusantara. Sayang kontrol yang gagal, lemparan ke dalam, ada riset pemain nomor punggung 2, lakukan sudah ke depan, yang ketujuh kapten kesebelasan. Kening dorong Arsafin, mendapatkan teguran basit karena mendorong salah satu pemain seorang tentu masih belum berubah kedudukan. Baik seorang melintas jalannya pertandingan bersama sahabat kami Bung Pincis Antisro untuk Anda. Kanan. Ya, saudara-saudara, kembali kita saksikan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua sore hari ini. Semakin sore semakin seru dan semakin menegangkan karena kesebelasan Nusantara Muda tertinggal satu poin atau satu angka sehingga berusaha untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Kembali serangan-serangan terjadi, apa yang terjadi dilakukan oleh Jeremy, akhirnya pemimpin pertandingan memberikan sebuah tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran atau ganjaran. Lakukan sudah angkat lambung melebar ke samping kanan, namun dapat ditanduk saja oleh pemain-pemain belakang dari DSP. Kembali serangan balik terjadi, masuk jantung pertahanan kali ini kuasai seorang Asafin, namun apa yang terjadi dapat dipatahkan kembali oleh saudara Satria, pemain yang cukup handal kali ini mencoba menghalau serangan-serangan yang dilakukan. Terjadi perputaran bola, umpan ke tengah, bagus sekali, namun kandas di pemain-pemain DSP. Kembali serangan balik melebar ke samping kanan, lakukan sudah, sundulan kepala terjadi, bola dikuasai sepenuhnya oleh Riza, umpan terobosan Riza pendek ke belakang, ada pemain lawan di sana, Dimas kerjasama dengan rekannya, namun apa yang terjadi, rupanya pelanggaran sektor sebelah kiri saudara-saudara. Satu pemain melakukan ganjalan yang cukup keras sehingga dianulir pimpinan pertandingan. Kembali acang-acang lakukan angkat melebar ke samping kiri yang dituju oleh rekannya yaitu saudara Bilal. Dia kerjasama dengan rekannya namun kandas di kaki pemain-pemain KSP. Utak-atik sejenak, masih terjadi perputaran bola, namun dapat diambil alih umpan terobosan. Tiada rekan di sana sehingga penjaga gawang serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain biasa. Satria sapu bersih melebar ke samping kiri kerjasama dengan rekannya, masih terjadi perebutan bola, kutak-atik jenak. Apa yang terjadi saudara? Tackling dilakukan salaman dia. Saudara-saudara, rupanya cukup seru, cukup ramai dan cukup menegangkan
karena kedua kesebelasan memiliki pemain-pemain yang cukup berpengalaman dari skill maupun dalam penguasaan bola. Dan pergantian pemain wasit dari Nusantara Sakti, Nusantara Muda, saudara Jeki nomor 20 digantikan Muhammad Abimanyu. Abimanyu, ya. Saudara Muhammad Abimanyu masuk. Ya, saudara-saudara, kembali bola dihadapi oleh pemain-pemain dari Nusantara Muda. Lakukan yang berbakat. Tendangan yang jarak jauh membentur mesar gawang, bola keluar dan di situ berdiri bebas satu pemain depan bisa memanfaatkan dengan baik. Sudah Alvian menyamakan kedudukan menjadi satu sama, saudara-saudara. Luar biasa, terbukti serangan-serangan berkali-kali di babak kedua ini. Rupanya Nusantara Muda bisa menyamakan kedudukan melalui kaki dari saudara Alvian. Sepenuhnya oleh saudara Abgan atau saudara Yanu. Rupanya saudara Yanu acak-acak sudah melakukan sudah. Sungguh kembali, cukup berbahaya. Masih terjadi perebutan bola di sektor tengah. Penjaga gawang saudara Alvino dengan mudah menguasai si kulit bundar. Dia selamatlah gawang dari saudara Alvino dan kedudukan sama kuat 1-1. Babak kedua ini semakin sore, semakin seru, semakin menegangkan karena kedua pemain masih belai beli serangan. Dan akhirnya kembali bola dikuasai Arfatin angkat umpan terobosan dan kembali penjaga gawang dengan mudah saudara Alvino menjatuhkan diri memeluk si kulit bundar bagikan sang kekasih. Dan akhirnya bola jatuh dalam pelukan penjaga gawang. Masih tenang-tenang saja Alvino akan melakukan tendangan. Ancak-ancak senak angkat melambung melewati garis tengah lapangan. Melebar ke samping kan namun dari tanduk saja oleh pemain belakang. Saudara Rito melakukan sundulan kepala. Namun lempar ke dalam terjadi sementara. Lempar ke dalam. Ancak-ancak senak siapa dia di sana akan melakukan lemparan untuk Nusantara Muda. Angkat melambung tinggi bola terima menerangkannya sundulan kepala terjadi kembali serangan balik. Dicocor saja oleh pantelan pintu belakang sudah Arif. Kembali serangan balik terjadi dikuasai pemain-pemain dari BSP. Umpan terobosan bagus sekali namun dapat dipatahkan kembali. Serangan balik lakukan angkat ke tengah. Masih dalam perebutan. Masih bola kuasai angkat ke tengah. Umpan terobosan sundulan kepala masih terjadi kembali. Tendangan terlalu lakukan sudah melebar ke samping kanan siapa rekan di sana yang dikasih jumpat. Lakukan sudah pendek saja ke tengah namun dapat dipatahkan kembali oleh pemain depan adalah Asafin. Asafin kerja sama dengan rekannya namun ada pemain lawan di sana dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sementara untuk BSP. Acak-acak sudah akan melakukan lempar ke dalam siapa dia di sana kasuban pendek saja kerja sama dengan seorang Davian. Davian umpan terobos masuk kantong pertahanan. Cukup cermat penjaga garam saudara Alvino berdiri pada posisi yang sangat menguntungkan. Dengan demikian tidak berubah kedudukan masih 1-1 saudara. Apakah kedudukan 1-1 hingga berakhir pertandingan sore hari ini sehingga mungkin akan terjadi tendangan adu penalti. Kita saksikan saja ending dari pertandingan sore hari ini berakhir dengan skor 1-1 atau akan menambah kemenangan hampir keperayaan mantap. Inilah satu bakat ataupun bibit penjaga
jaga gawang Indonesia muda. Rupanya Surah Alfredo memiliki insting dalam membaca arah bola. Kembali serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain dari Nusantara Muda. Trekul ke belakang. Siapa dari sana? Masih terjadi perebutan. Kandas di kaki lawan. Masih kembali bola kuasai sepenuhnya oleh Rimbun. Rimbun kerja sama dengan rekannya. Umpan terposan melebar ke samping kanan. Tiada rekan di sana. Sehingga bola keluar lapangan, lempar ke dalam untuk Nusantara Muda. Kita saksikan siapa dia akan melakukan lempar ke dalam. Inilah hasil polosan dari para pelatih. Rupanya Persib tegang memikirkan bagaimana akhir pertandingan sore hari ini. Sampai akhir pertandingan, saksikan terus antara GSP melawan Nusantara Muda. Kembali serangan balik terjadi. Duel udara kembali bola kuasai sepenuhnya Dimas. Dimas umpan terbosan. Masih terjadi perebutan bola. Dimas kerja sama dengan seorang Satria. Muda bola kuasai sepenuhnya oleh pemain depan seorang Rimbun. Rimbun sekali. Umpan terbosan cukup berbahaya. Masuk darah kota penalti. Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh pemain belakang. Dan semua berdiri di depan gawang saudara. Tapi akan kembali sudah kembali terjadi. Masih mencoba kuasai bola. Trekor ke belakang tak ada kena. Lewat lebat membentur pemain belakang dari GSP. Dan akhirnya bola keluar lapangan dan terjadi kembali lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Acak-acak sudah melakukan sudah cukup berbahaya. Sudah kembali terjadi. Berambung ke samping kanan. Sudah terjadi. Masih terjadi perebutan bola. Kedua pemain antara GSP lakukan sudah. Namun kandas di sundulan kepala sudah Ibnu Faiz. Ibnu Faiz kerja sama dengan rekannya. Kandas di pemain saudara Davian. Davian akan melempar ke samping kanan. Sapu bersih oleh palang pintu belakang Nusantara Muda. Namun kontrol bola. Lemparan ke dalam. Antara sedap. Bagus sekali angkat pelambung tinggi. Namun dari patahkan kembali oleh pemain belakang. Itu saudara, bosan apa yang terjadi saudara? Rupanya peluit panjang berbunyi. Bertanda pertandingan.